Saudara, tim pengawas haji DPR RI memantau langsung layanan kesehatan jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi. Tim UAS mengusulkan penambahan rasio tenaga medis dan peningkatan kapasitas klinik kesehatan haji menjadi rumah sakit. Untuk memastikan seluruh jemaah mendapat pelayanan maksimal, tim UAS haji DPR RI memantau langsung klinik kesehatan haji Indonesia di Madinah. Tim UAS Haji DPR menilai banyaknya jemaah lansia harus diiringi dengan tenaga tim medis dan kapasitas klinik yang memadai. Oleh karena itu, tim UAS Haji DPR akan mengusulkan penambahan jumlah tenaga medis dan peningkatan layanan klinik menjadi rumah sakit. Di masa yang akan datang makin banyak lansia, makin dibutuhkan tenaga dokter yang memadai. Umpamanya rasio dokter harus sesuailah dengan berbagai penyakit yang dialami oleh jamaah kita. Dan saya kira kesehatan menjadi sangat penting bagi jamaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji. Masih ada kekurangan pelayanan karena diakibatkan kekurangan dokter dan kekurangan tempat tidur juga dirasakan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kami yang akan disampaikan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Agar fasilitas ini ditingkatkan menjadi rumah sakit dan bisa dimanfaatkan oleh jamaah umroh kita yang setiap tahunnya hampir 1 juta orang datang ke sini.